Butuh berapa juta? Pak Kayin butuh berapa juta, Pak Kayin? Butuh berapa juta? 6,5. Oh, 6,5. Keuntungan masih banyak. Iya. Nanti dulu jangan 700. Aku itu selalu ngasih orang lebih. Iya, tapi 8. 8 juta lah. 8 juta. Oh iya, santunannya 6 juta, tapi kita takutnya ada yang nggak punya sepatu, nggak punya itu. Ini untungnya masih banyak ini. Buka. Biasanya kan. Besok, tapi besok banyak. Oh, okay. Katanya kamu tasnya. Kulit apa itu, Bu? Ini tas baru nih. Kayak kulit kacang. Ini tas dikasih orang. Kulitnya padahal buaya. Kulitnya buaya. Terus tapi ini ada kuncinya. Itu digembok. Ya, kuncinya hilang. Kuncinya enggak ada, aku enggak bisa buka. Jadi ini enggak bukaan. Dompetnya tak lemukno kene. Kae sing penting iki ge gaya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oh, payungan. Waduh, padahal hujannya tidak turun. Hujan air. Hujannya enggak turun. Airnya yang turun. Monggo Pinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita semua dapat bertemu kembali dengan siapa? Ibu Juli. Anak, jangan lupa ya, nanti mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Muningsih. Nanti didengarkan ya, kalau ibunya menyampaikan didengarkan, anak-anak tidak boleh ramai. Menunggu lama? Lama sekali. Menunggu lama? Menunggu lama? Tidak, karena dipaksa. Anak-anak, mari kita berdoa ya. Kita berdoa mudah-mudahan mugo-mugo di Indonesia ini, negeri yang kita cintai ini, dijauhkan dari penyakit. Amin. Biar kita bisa berkumpul selalu sekolah seperti biasa ya. Mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua negeri kita ini dijauhkan dari bencana, musibah dan segala penyakit yang menyerang kita semua. Itu Allah mohon jauhkan ya. Dan kok aminnya sedikit. Mari kita berdoa juga, mudah-mudahan kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan sehat. Lu kok sedikit lagi? Amin. Bapak-bapak nggak ikut amin? Amin. Banyak mudah-mudahan ini ya, kan kita nggak bisa apa-apa, kita bisanya cuma minta. Jadi mudah-mudahan bapak ibu yang datang ke rumahnya Bu Ningsih, Allah memberikan kesembuhan. Ya, bapak ibu yang datang di rumahnya Bu Ningsih itu dari seluruh Indonesia loh. Walaupun cuma orang Kalimantan cuma satu, Sumatera dua, Palembang satu, Riau satu, Pekanbaru satu, satu dua. Itu tapi semuanya sampai Merauke ada yang datang. Jadi mari kita berdoa mudah-mudahan beliaunya yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Buning bersama tim mudah-mudahan diberikan sehat, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Sedekahnya biar berjalan lancar gitu nggih. Kita minta masjid.
mukjizatnya Al-Fatihah dan barokahnya Al-Fatihah. Insya Allah apa yang kita harapkan Allah ijabahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iki duwite pengobatan kita buat santunan atau sedekah. Satu, wong-wong sing loro muga-muga Gusti Allah ngekei waras. Amin. Turune, karena yang sakit itu rata-rata kena sihir, ilmu hitam. Tigane, memang duite dibuat dibuat apa? Santunan. Buat apa? Santunan buat apa? Musuh santunan toh? Alhamdulillah hasilnya dari pengobatan memang kita bagi-bagikan ben podo rasane. Itu aja wis gak towo-towo. Ya Pak yo. Setiap santunan uang yang 100.000 kita tabungkan. Bila mana ada keperluan atau membayar sekolah itu. Terus lek mule engko tak sangon 10.000 yo. Terima kasih. Di antara kalian siapa yang sepatunya kekecilan? Loh, kekecilan kamu? Kok tahu kamu kekecilan? Mana sepatunya? Apa? Sudah besar. Karena kamu sudah besar, sepatunya kekecilan. Benar. Sumpah? Sumpah. Maju. Siapa yang sepatunya kekecilan? Ibunya. Benar loh, jangan bohong ya. Benar sepatu yang kekecilan. Kapan belinya sepatu? Gak tahu. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 4. Kapan kamu beli sepatu yang kekecilan? Sabtu kapan? Sabtu kemarin. Sabtu kapan? Sudah lama. Sudah lama pokoknya. Ayo maju. Siapa lagi? Sing kecilan. Jang, ini jang. Ibu sing kecilan apa anake? Ibu ngaco kok ibu ngaco. Anake, maju. Maju. Maju kalau anak. Maju mboke enggak apa-apa maju. Aku tendangkan sepatu tasnya. Ya apa? Bukan sepatunya yang kekecilan tapi tasnya yang mau sobek. Mau sobek belum sobek kan? Iya. Kan sudah tipis ke bawahnya Bu, keberatan sama bukunya. Sampai boe. Nggih, boe. Buka mukanya buka. Oh, biasanya kan perawatan tapi ini sepatunya mong. Sampai nopo? Sepatu Bu. Yo. Maju. Maju. Ayo, sopo sing sepatu. Ini anaknya kemana sakit? Sakit. Putra, oh, sakit. Sakit tapi yeah. Vaksin putrane jenengan. Ayo, maju. Ya. Suwe. Sopo suwe? Akila. Suwe apa? Kowe. Bobol. Ayo maju. Enggak boleh. Sepatune apa? Oh. Uwe. Uwe, sepatune uwe. Bobol. Boe sing maju. Belum penulis kuliah. Apa? Gede punya. Penulis Pak SMP. Ibu-ibu. Lu siapa ini? Anaknya, aku mang. Oh tadi, masuk, maju. Bu Guru, inilah ya kebersamaan kita. Walaupun wali murid, wong tuwane gini, kita nyaman ya. Karena kita sudah sekian kali ketemu kan, jadi berbagi itu indah. Jadi bukan karena sombong biar terkenal atau ingin orang lain tahu, tidak. Karena kita setiap hari berjalan begini. Jadi jenengan, yang lainnya sampai sebagai contoh, wong tuwo kita plek. Kemeter. Kemeter, Bu. Pak, kasihan dong. Sampai. Mana sepatunya sobek? Sobek kape. Ayo, jangan malu-malu. Mana sepatumu yang sobek? Jangan ditunjuk, biar maju sendiri. Biar berani. Saya nggak mau kalau ditunjuk.
biar berani. Ayo sudah. Ini tak belikan duit kayak sepatu ya atau tas, tapi minim. Benro. Kato. Lho, ganti kato ibu neng ah. Apa kato e? Kato e. Apa iku engko ayo. Apa kato e? Coba. Dong kato e. Sini. Kenapa enggak boleh malu? Apa kato e? Kenapa kato e apa? Endi katomu? Apa kato e? Manu delo e, manu e. Apa cara kene ya? Ya. Jangan berkecil. Sing soge-soge ya pene. Belum tentu lho. Kalau ingin tahu nama Bu Ningsih. Pasien ada 40 orang, itu macam-macam. Suwoge duwe mobilnya 100, tapi loro ora mangan. Rugi. Lebih baik kita ada seadanya begini tapi makan kita nyaman, kita sehat, kita bisa tertawa. Itu loh ya bersyukur ya. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun 100.000 seisa suku sepatu. Ya, pakai tas ya. Kualitas ya. Kualitas. Alhamdulillah saja. Enggak usah terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit tak sembuh ya. Enak mah begini Pak. Parkir. Oleh parkir. Kurang jalone. Yo. 4-5. Nek lebih menengo. Lho lek ana seribuan ngomong ya rek, iki oleh ngamen iki. Minta kalau lebih dia kalau lebih harus dikembalikan, harus jujur. Aduh angel ayo lari ke sana ya, dikasihkan gini hitung ciru telu papat limo ciru telu papat limo cisorone pak ciru telu papat limo. Gimana Bu pendapat soal santunan dari Bu Ningsih? Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Ningsih Tinampi. Semoga dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan. Bermanfaat gak Bu? Maksudnya ya buat anak saya sekolah supaya lebih semangat lagi. Hari ini seger waras, panjang umur. Terima kasih banyak atas pemberiannya. Enggak bawa pulang duit entek kukut wis. Loh, entek. Sing iku kurang iki, Pak. 10 jam lebih. Ambek digengengi duit 200. Kesehatan, ini musim hujan. Gampang sekali flu, gampang sekali diare, gampang sekali masuk angin. Jadi dijaga makanan, jangan banyak kotor-kotor. Lebih baik istirahat di rumah. Jangan main hujan-hujanan, jaga kesehatan sama ibadah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan sehat. Okay? Amin. Pak, monggo. Monggo. Mas, makan bakso di rumah siap. Sekarang saya ini orang tuku. Memberi mampat. Soalnya, nambahnya bisa ngeterno.